mengungkapkan bahwa dengan pelaksanaan orientasi akademik 2016 tahun ini, mengharapkan agar mahasiswa baru yang mengikuti kegiatan ini dapat cepat melakukan adaptasi terhadap kehidupan kampus. Saya juga mengharapkan agar selama pelaksanaan kegiatan ini selama 4 hari dapat berjalan dengan sukses, sehingga tujuan, sasaran, dan target bisa terwujudkan. Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku. Saya Cina. Saya pribumi. Saya Muslim. Saya Nasrani. Saya punya agama. Saya Indonesia. Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk. Kehadiranku tidak pernah untuk mengancammu. Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan. Perbedaan budaya. Perbedaan warna kulit. Perbedaan kepercayaan. Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa. Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibiasakan. Perlakuan yang dibedakan. Itu tidak pernah dibenarkan, seolah menyalahkan sang pencipta perbedaan. Tunjukkan mukamu, wahai individu-individu congkak yang merasa setara dengan Tuhan. Kehadiranmu hanya diperlukan untuk menguji keutuhan kami. Tapi congkak ini! Kami akan berdiri dan bangkit membela saudara kami yang teraniaya oleh kaummu. Kesadaran ini sudah lama tertidur pulas. Bangun! Ayo bangun! Dengarkan suaranya. Di mana mayoritas bersatu dengan minoritas dalam rasa solidaritas. Saya Indonesia! Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warna sampai akhir hidupku. Jurusan saya Pendidikan Bahasa Inggris. Laku University. Yes. Hidup Tado Laku. Hidup Tado Laku. Mereka dirampas haknya, tergusur dan lapar. Bunda relakan darah juang kami, padamu kami berjanji. Padamu kami berjanji. Padamu kami berjanji. Thank you.
Mereka dirampas haknya.
Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Sekarang saya tanya one by one. Ya. What's your name, please? Nama saya Minhathan. Amat sudah kok mati saya pakai bahasa Inggris, dia sudah bisa bahasa Indonesia. Nama saya? Oh, namanya Pak Luhai. Hai ya? Ning hai hai. Ya, yang berikut. Your name please? My name is Anwar. My name is Anwar. Alman. Oh, Alman. Yeah? Am I right? Ya, yeah, full name ya? Yeah? You say your full name ya? Yeah? Okay. How to say good morning in Thailand? Selamat pagi, tahun cao. Oh, Allah. Tahu ke, satu tahun. Oke. Luar biasa ya. Nanti kita bisa berbahasa Thailand ke depan ya. Oke, next. Your name, please. Nama saya Farida. Wah. Wow. Farida ya, gampang ya. Iya. Nama pendeknya Farid. Hah? Oke. Next. Your name? Nama saya Siaro. Ulang. Siaro. Siaro. Ada R ya? Siaro. Layunta. Oh, jadi kalian setelah ini usahakan untuk kenal dengan beliau ya. Ya, jangan suka berubahnya lebih. Next. Nama saya Saihong. Allah. Itu baru sih kan, nama panggilannya bisa stress kita banyak. Hai saya, ya? Your name please, ini dari Vietnam. Ternyata orang Vietnam putih-putih seperti saya ya. Ya, your name please. Nama saya Sakit Kebun. Oh, nama Tak tahu. Ya? Bukan tahu, Cok. Okay, good name. Tai Chi Chang Tu. Yeah. Okay, next. Nama saya Zul Hai Yen. Oh, namanya Zul Hai. Ini bersama dengan Zul Ghibli. Okay, next your name, please. Saya Win Bandung. Luar biasa, luar biasa, ya? Luar biasa. Vietnam, ya. Vietnam. Ya. Ini sumber dapat dari mana ini? Panitia. Eh, dari sejauh. Orang belum bisa bahasa Indonesia. Oh, Bandung, ya? Apa ya? Okay, next. Nama saya Kebang Ben. Kebang Ben. Okay. Hidup Tadulako. Kami dari tim bantu medis Aksis berharap kegiatan Ormik Universitas maupun Fakultas pada tahun ini akan berjalan dengan lancar. Semoga sukses. Kader-kader yang baik. Oke. Oke. Wabarakatuh. Subahul khair. Ayuatolah. Bom dia, senyora, senyora. Good morning, ladies and gentlemen. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Ahlan wa sahlan, ayyuhatullah buljudad, fiqtadi tawji al-akademi jamiah tadulako, sanat al-faini wa syadis asyar miladiyah. Bem-vindo, novos estudantes de universidad tadulako, anoletipo 2016. Welcome for all new students of Tadulako University, academic year 2016. Selamat datang, mahasiswa baru dalam acara pembukaan orientasi akademik
mahasiswa baru Universitas Tadulako tahun 2016. Fadilatul kiram ala roisi jami Tadulako wa ayyuhal hadiruna rahimakumullah. Kalau rektor Halo rektor dari Universitas Tadulako, tugas asalnya dari sini. Honorable rektor of Tadulako University, ladies and gentlemen. Yang terhormat rektor Universitas Tadulako, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati. Toib walan al-barnamijul awal kiraatul kiror min ra'isul lajnah al-akademi jamiat Tadulako miladiyah. Notisias di presidente del comité de organización académica 2016. The Chief Committee Report of New Students Academic Orientation 2016. Bapak, Ibu, hadirin yang kami hormati, mari kita ikuti bersama laporan dari Ketua Panitia Kegiatan Orientasi Akademik Mahasiswa Baru Universitas Tadulako tahun 2006. Pada kesempatan ini, saya selaku Ketua Panitia melaporkan kepada pimpinan Universitas Tadulako bahwa peserta mahasiswa baru yang mengikuti orientasi akademik pada tahun ini berjumlah 9.292 dengan rincian sebagai berikut. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan terdiri dari 2.205 orang. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik terdiri dari 873 orang. Fakultas Ekonomi 1.270 orang. Fakultas Hukum 788 orang. Fakultas Pertanian 856 orang. Fakultas Teknik 1.154 orang. Fakultas MIPA 667 orang. Fakultas Kehutanan 510 orang. Fakultas Peternakan dan Perikanan 576 orang. Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan 387 orang. Saya juga melaporkan bahwa kegiatan ini dilaksanakan selama 4 hari, berlangsung mulai tanggal 17 sampai tanggal 20 dengan pelaksanaan menggunakan sistem formasi gugus dan fakultas. Sistem formasi gugus dilaksanakan selama 2 hari, yaitu pada tanggal 17 dan pada tanggal 20, sedangkan fakultas dilaksanakan pada tanggal 18 dan tanggal 19. Pada kesempatan ini juga saya mengharapkan kepada semua pihak untuk bekerja sama supaya target sasaran yang ingin dicapai pada kegiatan ini dapat terwujudkan. Demikian laporan dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tayyib wal barnamijul akhir at-tarhib min ra'isi jami Tadulako iftitar rasmian aidon au taujih al akademi li talibul judad. Yang próxima item, o recurso do reitor Universidad de Tadulako que vai abrir oficialmente aos novos estudantes de orientação acadêmica 2016. Following item is the speech by Rector of Tadulako University and will officially open the new student academic orientation 2016. Selanjutnya, mari kita ikuti bersama sambutan oleh Rektor Universitas Tadulako. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu. Yang saya hormati Bapak Ketua Senat, Ketua Dewan Pertimbangan, Bapak Ibu, para Wakil Rektor, Bapak-Bapak Dekan, Wakil Dekan, Bapak Direktur Program Pasca Sarjana, para Wakil Direktur,
para guru besar, kepala biro, dosen yang hadir teristimewa, ketua panitia dan seluruh jajarannya yang telah mengambil peran yang sangat luar biasa sehingga pada hari ini pembukaan orientasi akademik dapat kita laksanakan dengan baik. Tak lupa kita senantiasa memancarkan puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang selalu memberikan kesehatan dan kesehatan kepada kita sekalian sehingga kami semua, anak-anakku semua bisa hadir di lapangan upacara untuk tujuan yang sama, yaitu pembukaan orientasi akademik tahun akademik 2016-2017. Anak-anakku sekalian kami banggakan, sebelum kami melanjutkan kata-kata pembukaan ini tahun 2016, kalau saya sebutkan satu, anak-anakku jawab hidup mahasiswa. Saya ulangi, kalau saya sebutkan satu, anak-anakku menjawab hidup mahasiswa. Kalau saya sebutkan dua, hidup Universitas Tadulako. Kalau saya sebutkan tiga, anak-anakku menjawab satu untak, satu napas, satu keluarga. Bisa diingat? Saya coba. Satu. Dua. Tiga. Belum. Saya ulangi, khusus untuk nomor tiga. Kalau saya sebutkan tiga, anak-anakku menjawab satu untak, satu napas, satu keluarga. Saya ulangi, satu untak, satu napas, satu keluarga. Oke? Satu. Satu. Dua. Dua. Tiga. Alhamdulillah. Karena itu saya mulai dari nomor tiga. Kalian sekarang adalah keluarga besar Universitas Tadulako. Selamat datang putra-putri terbaik Tadulako. Kalian dipersatukan oleh Universitas Tadulako. Dari semua provinsi hadir di sini, semua suku, ras, agama hadir di bumi Tadulako. Tiga. Nah, masih lambat kota. Tidak apa-apa karena belum mahasiswa. Kalau sudah mahasiswa harus cerdas. Dan aku sekalian kami banggakan. Ketika kalian sudah melangkah masuk di pintu gerbang Universitas Tadulako, anak-anakku harus berkomitmen untuk menjadi orang yang terbaik di negeri ini. Jumlah kalian 9.721. Itu artinya masih ada sekitar 500 orang yang belum berkesempatan mengikuti orientasi akademik tahun ajaran 2016-2017. Berikutnya ingin kami sampaikan bahwa Universitas Tadulako harus menunjukkan jati diri sebagai pribadi-pribadi yang dapat dibanggakan di tengah masyarakat, di tengah keluarga, dan di tengah kampus ini. Dan aku sekalian tentu harus mengikuti apa yang terbaik untuk diri kalian dan keluarga dan masa depan kalian. Kami meminta 6-7 tahun kiranya tidak disia-siakan untuk meraih cita-cita anakku sekalian. Saya ingin bertanya, siapa yang dari Pulau Papua? Bilang hadir, kalau angkat tangan tidak kelihatan. Siapa dari Pulau Papua? Papua? Nah, jumlahnya sedikit. Pulau Maluku.
Pulau Sulawesi. Nusa Tenggara, Barat dan Timur. Ada. Kalimantan. Jawa. Tapi saya dengar suaranya pasti sama dari yang tadi. Pulau Sumatera. Terima kasih anak-anakku sekalian. Yang berikutnya yang ingin kami sampaikan bahwa insya Allah pada awal September anak-anakku akan mengikuti perkuliahan, dan kami meminta kakak-kakak senior terutama panitia untuk menuntun dan menjaga adik-adiknya. Berikan yang terbaik tahun ini agar tahun depan mereka juga bisa memperlakukan adiknya secara baik. Kami yakin pada tahun 2015 yang lalu akhirnya kami tutup orientasi akademik, bukan pada akhir orientasi karena ada hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan yang kita sudah sepakati. Oleh karena itu kami memohon agar orientasi tahun ini kami yakin betul Bapak Ibu Panitia termasuk anak-anakku mahasiswa adalah putra putri pilihan yang bisa memberikan keteladanan dan contoh yang baik bagi adik-adik kalian. Satu. Dua. Dua. Tiga. Tiga. Luar biasa. Dan yang terakhir, kami ingin menyampaikan secara khusus kepada seluruh panitia, baik dosen maupun anak-anakku mahasiswa, 4 hari ke depan manfaatkan ini dengan sebaik-baiknya. Bekali adik-adik semua dengan pendekatan yang lebih kekeluargaan, sesuai dengan ungkapan satu untar, satu nafas, satu keluarga. Insya Allah mulai tahun ini suasana Ormik akan berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya. Kakak-kakak senior kalian yang terlibat dalam penelitian adalah orang-orang yang terpilih. Beri tepuk tangan untuk mereka. Kakak-kakakku yang senior ini karena dia adalah pribadi-pribadi yang terpilih, maka jika ada kehilafan segera diingatkan. Kakak, bukan kakak ke orang yang terpilih. Dari ucapan, tindakan, dan juga perangai. Karena kakak senior juga adalah manusia biasa, kalau hilaf menjadi tanggung jawab dari adik-adiknya untuk mengingatkan kakaknya. Jadi kalau ada yang membentak, ada yang kasar, kakak. Nah, aku sekali yang berbahagia karena ini temperatur terus meningkat dari posisi 35 ke posisi 37 derajat Celsius. Maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, orientasi akademik tahun akademik 2016-2017 dengan resmi saya nyatakan dibuka. Pelepasan balon ini menunjukkan dimulainya orientasi akademik
2016-2017. Kami lepaskan balon ini dengan ucapan selamat jalan balon dan selamat datang anak-anakku mahasiswa. Wahai kalian yang rindu kemenangan, wahai kalian yang turun ke jalan demi mempersembahkan jiwa dan raga untuk negeri tercinta.